ada kabut ya teman-teman tuh di sana, bisa kalian lihat. Ke sana juga masih ada jalan. Kalian lihat. Wah, indah sekali sahabat-sahabat, bisa kalian lihat kiri kanan dipenuhi dengan pesawahan dan pohon pisang ya teman-teman. Bisa kalian lihat jalanannya cukup bagus, rapi, lipapin blok ya. Bisa kalian lihat sawahnya begitu hijau, dan di sini pun ada kabut ya teman-teman tuh di sana, bisa kalian lihat kabut mulai turun dikarenakan hujan. Di sana masih ada sawah berundak ya teman-teman tuh di atas bukit. Bagus pokoknya teman-teman. Nah, jadi sahabat-sahabat, di sini juga ada ini ya, pembuatan arang ya teman-teman. Ini yang diolahnya teman-teman. Di drum-drum itu arangnya ya teman-teman. Bisa kalian lihat ke sana juga masih ada jalan teman-teman. Jadi dulur-dulur, ternyata di sini ada ini ya, pabrik batu bata ya teman-teman. Ini batu batanya yang sudah jadi, dan ke sana masih ada lagi. Bisa kalian lihat, ya. Jadi sahabat-sahabat, di sini jalannya juga bagus ya teman-teman. Bisa kalian lihat di kiri ada sawah, di kanan juga ada rumah. Nah, ini ada rumah empang ya teman-teman. Di sana ada pemiliknya juga. Kalian lihat, bagus deh suasananya di sini. Sedang turun hujan doang ya teman-teman di sini. Jadi teman-teman, para sahabat, sekarang kita ini lagi berada di Kampung Sukarakyat ya teman-teman ya, Desa Sadengkolot ya, Kecamatan Leuwi Sadeng. Lihat, begitu indah sekali sawah-sawahnya dan luas teman-teman. Hujan juga semakin turun ya teman-teman ini. Suasana saat hujan turun ya ini. Di Kampung Sukarakyat.
Ya teman-teman, di sini banyak ini ya rumah, ini rumah dari bilik kalau sudah Sundanya ya. Kalian lihat. Mangga teh. Ayo. Airnya cukup deras ya teman-teman, dikarenakan turun hujan, jadi air pun agak meluap ya. Kalian lihat. Ya, jadi teman-teman di kampung ini pagar-pagarnya dari kayu ya, bisa kalian lihat. Di pinggir jalan pagar-pagarnya terbuat dari kayu sampai ke sana ya. Dan di sana ada jembatan juga.